Keluarga. Keluarga ini, Mas? Gimana kabarnya keluarga? Saya. Iya, kabar kamu gimana? Baik, baik. Apakah kau sudah punya istri? Kurang di sini murungnya lo. Bisa apa lo, Mas? Nggak apa-apa, saya. Bisa lo ngapain? Jangan, kak. Jangan, kak. Di sana banyak cantik. Banyak cantik. Tapi kenapa tetap belum ada yang mau? Kamu mandi biar wangi, biar pada mau. Kasih parfum, Mbak. Saya sudah wangi. Yang baunya tidak wangi itu si siapa? Itu Papa. Si Tata itu. Papa. Oh ya, Tata. Tata itu tidak wangi. Gimana kabarnya Tata itu? Tidak ada Tata di sana. Tidak ada. Tapi ada yang lebih cantik daripada Tata di sana. Ketemu Yang Cao enggak? Kalau saya yang menipu ini bu, bukan saya. Tapi dia terlihat lebih baik ketika dia menjadi perempuan ya. Wangja, iya. Ini sebenarnya untuk apa? Untuk tos kayak lagi bahagia kan? Oh iya, ini loh. Keluarga. Ini siapa? Ini kenalan dulu, kenalan. Temannya Mas Janan. Propo namanya. Propo. Dia bisa mencarikan wanita cantik. Eh, bisa. Channelnya. Tapi nanti. Kalau sekarang kita kan lagi di hutan. Oh, lebih pintar dari ini. Ini lebih pintar nih. Ya, ya. LC-nya banyak. Apa itu? LC? Mau kalau pengen nyanyi. Hah? Enggak, bukan. Nah ini? Bang Prabak. Dari jauh dari Jakarta. Kata enggak, Jakarta kamu lah. Jakarta. Ya, udah, jangan dipikirin. Itu tempat. Ya, nanti malah mau pusing. Jadi tidak bodoh. Iya, ngomong-ngomong. Tidak pusing. Di mana tadi? Jakarta. Jakarta. Dekat situ. Ya, mana? Itu sebelah jalan itu. Oh, kiri kali. Itu kan sawah. Kali. Ini enggak bener ya, Kota. Kamu kurang praktek. Berarti di sana belum bekerja, Pak. Tapi banyak teman-teman wanita. Kau sudah belajar di sana? Sudah. Belajar apa saja kau di sana? Lupa. Bayar. Ah. Yang penting kan di sana banyak wanita. Ah, kamu itu belajar di sana mau wanita. Kan saya tidak ngomong pengen belajar di sana. Pengen dapat istri ya? Pengen dapat istri. Jadi buat apa belajar kan? Belajar lah. Nah, kau pamit ke sini bilangnya apa? Karena kalian sudah memberitahu tempat yang banyak wanita. Ya. Saya akan membalas budi untuk kalian. Apa itu maksudnya? Ya, saya akan membalas budi. Budi memang salah apa? Saya enggak salah, Mas. Maksudnya, bodoh sekali kau. Maksudnya itu seperti ya, terima kasih. Oh, terima kasih. Budi memang tidak salah. Bukan Budi salah terus dibalas. Bukan, tapi berterima kasih. Apa kalian baru tahu peribahasa itu? Oh, saya sudah dengar dari dulu. Wah, lupa kaya. Iya, lupa. Wah, di sini saya paling pintar. Tos. Kamu. Nanti sumumu itu loh, yang ini bisa. Kalau saya mau menjadi hitam juga bisa, jadi putih bisa. Oh,
kau menggunakan kekuatan apa untuk bisa berubah seperti itu? Masal gudangnya kekuatan. Kau bisa merubah kepala mu menjadi seperti kepala babi. Coba, Sal. Bisa, kuat sekali kau. Ini bisa menjadi sapi. Bisa. Bisa. Coba. Gini, Sal. Berubah seperti udara bisa. Bisa. Coba. Ada ular. Saya injak ya. Ini bukan ular loh. Gak batik sini saya. Yang butuh dia pas hari. Kamu mau gak sih? Di antara kalian saya yang paling kuat. Buktinya kalian kalah kan? Iya kan? Iya. Iya kalah. Ya ini yang paling kuat di antara kalian selain saya. Iya. Ini ganteng juga ya? Enggak, tidak terlalu. Terlalu. Mana saya memberikan solusi banyak. Nanti cewek. Tapi solusi. Solusi itu tidak masuk akal. Dia lebih terlihat seperti wanita berkumis.